penggorengan cimol di Pasar Malam Cikiwul, Bunda. Cimol itu aci yang di apa, di mall-mall. Cimol itu aci yang di mall-mall. Selamat malam, Bunda. Video inspirasi usaha nih. Saya datangin Pasar Malam. Namanya Mas siapa, Mas? Namanya Mas siapa? Ari. Mas Ari itu. Yang ganteng. Yang keren. Ini tulisan cimolnya udah burem nih, Bunda nih. Mas Ari. Kabayan 2. Bumbunya apa aja nih, Mas Ari? Ini bumbunya apa nih? Keju. Terus yang ini yang kuning, susu. Apa? Atom. Atom rasanya apa? Yang ini keju, ini atom rasanya gurih, ini pedas. Pedas. Tiga-tiganya dipakai. Iya. Seporsi jualnya berapa, Mas? Mas Aris ya? Goceng. Seporsi harus goceng. Seporsinya 5.000, Bunda. Lagi penggorengan. Ini gorengnya lama ya? Lama banget. Semana? Sehari semalam? Ya, pokoknya sudah lama. Waktu itu jadi candi loh. Kemudian dia kalau udah gede gitu ngempesnya. Ngempesnya, Mas Aris? Ngempes lagi? Waduh. Hebat ya. Jelek. Agak ngasih saya mah. Hah? Belum. Gak apa-apa lah. Orang mah jualan mah gak bagus mulu. Sekali-kali ada jeleknya. Bagaimana solusinya? Terus bagus mulu, begitu jelek kok putus asa. Ya jangan. Orang bikin makanan mah ada gagalnya, ada berhasilnya. Saya mah bukannya gak mau tipu-tipu, gak mau kaleng-kaleng. Bagus ini, cuman pada lengket. Cinta itu namanya, cimolnya nempel baik. Oh, dimakannya pakai ini, di sate, ditusuknya. Kompornya harus yang begitu ya. Pakai kompor biasa gak bisa ya? Kompor biasa bisa. Nggak jadi kali lah. Kompor biasa mana bisa, nggak kuat. Ya udah, ntar saya itu lagi ya kalau pas ada. Jadi cuma jualannya di sini sama keliling ya, Mas? Di Pasar Awit ya? Mana? Armet. Enggak. Ini nih, Bunda nih, adonan cimolnya yang masih mentah. Kayak gini, ukurannya segini nih, Bunda. Jadi dia kayak dipotong-potong segi empat, terus dibedakin. Makasih ya, Mas Aris. Ini lagi penggorengan yang kedua nih, Bunda. Keren banget ya. Gede-gede kayak bola pingpong. Sehari omset berapa, Mas Aris? 500 ada? Lagi bagus, hebatnya dari sagu aja tuh. Tapi sagu juga mahal sekarang, 12.000. Mendingan terigu. Nanti kalau udah saya upload, subscribe ya.